Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di video kali ini. Saya akan menunjukkan ini ya. Ini sela-sela apukat yang saya tanam itu saya kasih pohon pisang ya. Tapi nampaknya ini agak apalah ya. Kena penyakit ya, fusarium, yaitu layu daunnya ya. Ini nggak ada obatnya ya. Sudah saya tanya beberapa teman itu nggak ada obatnya. Jadi satu-satunya jalannya adalah ini harus didongkel ya, dibuang sama akar-akarnya sama anak-anaknya juga ya. Kalau ataupun disuntik mati menggunakan apa namanya itu fungisida ya. Jadi disuntik mati terus diganti bibit baru lah ya. Jadi sudah suntik mati kan, terus diambil apanya itu. Bonggolnya itu dibuang kan, terus dibiarkan berapa lubangnya itu dibiarkan beberapa minggu kan, mungkin ada 3 minggu biar penyakitnya itu hilang, baru nanti diganti lagi ya. Jadi ini nggak ada obatnya ya, ini fusarium. Ciri-cirinya kayak gini. Ini untuk buah pisang ya, ini pisang raja. Jadi seperti saya contohkan yang saya apa ya, di sana itu ada yang saya dongkel ya. Kebetulan saya nggak ada fungisida ya, langsung aja saya dongkel. Ini saya dongkel nih. Selalu kehmen Jan. Terus ini yang udah saya ganti baru ya, saya udah saya dongkel, saya ganti baru ini. Saya udah biarkan 3 minggu, setelah 3 minggu baru saya ganti. Nah ini kayak gini. Ini juga saya udah ganti. Hah? Ah coba ya koi ya koi. Gitu lah. Ini satu-satunya jalan, cuman setelah dimatikan lah ya sama akar-akarnya. Jadi nggak ada obatnya. Saya udah nanya juga di toko obat itu nggak ada ya obatnya. Ini saya ganti. Memang itu kendala utama dari apa tanam pisang itu ya fusarium itu sama orang ya. Nah ini saya udah ganti udah. Saya biarkan sekitar 2 minggu ini saya belum saya isi, tapi ya mungkin sekitar 1 minggu lagi lah baru saya akan ganti dengan anakan yang baru nih ya. Kurang segitu aja ya video kali ini, sekedar berbagi aja ya bagi teman-teman yang apa yang tanam pisang terus nampak ada kuning-kuningnya, jangan dibiarkan itu, langsung aja dimatikan, disuntik mati atau nah, istilahnya diganti baru lah ya. Ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk berbagi teman-teman. Oke, terima kasih dan selamat sore.